Welcome back to CryptoChain ID. Halo Sobat CryptoChain semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat, kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Buat kalian teman-teman yang baru gabung di CryptoChain ID, jangan lupa ya teman-temannya, ini ada giveaway spesial 5.000 subscriber. Nanti kalian semua berkesempatan untuk memenangkan 2 buah HP Oppo untuk 2 orang pemenang dan hadiah menarik lainnya. Caranya cukup gampang. Subscribe channel YouTube CryptoChain ID, follow Instagramnya, follow Twitternya, gabung grup Telegramnya, itu dia. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari CryptoChain ID. Ada berita menarik apa hari ini tentang dunia cryptocurrency? Berikut kita lihat informasinya. Welcome back to Dotzilla Coin. Udah lama banget saya nggak pernah ngebahas Dotzilla Coin ini ya teman-temannya. Kenapa? Karena kalian tahu sendirilah ya. Nine Zeros itu kurang up to date ya informasinya. Semenjak kemarin mereka terakhir pengen ngerilis apa itu ya? Dotzilla Swap. Dotzilla Swap itu mereka timbul tenggelam. Saya lumayan nyangkut banget di Dotzilla Coin ini ya teman-temannya. Saya sempat entry nambah amunisi buat menjadi dev lover di Dotzilla Swap ya. Itu tapi kenapa pas setelah entry tunggu kabar terupdate dari Nine Zeros, developer daripada Dotzilla Coin, itu sama sekali nggak ada updatean mereka ya. Tapi kurang tahu ya sekarang ya, makanya saya penasaran pengen review kembali, pengen lihat bagaimana updatean terbaru daripada Dotzilla Coin ini. Kalau kita lihat di CoinMarketCap, nampak grafiknya di sini sangat signifikan ya, bullishnya ini naik 50% selama 24 jam terakhir ya teman-temannya. Apakah ini bug atau bukan? Gak tahu juga ya teman-temannya, karena beberapa waktu yang lalu itu awal-awal kita ngebahas Dotzilla Coin itu sempat terjadi bug ya, banyak yang jantungan ngelihat wallet mereka. Statistiknya di sini tidak begitu menarik. Kapitalisasi pasarnya 0, ada volume transaksi doang sebanyak 263 juta. Supply total, peredaran supply, kemudian supply maksimal tidak tersedia, sepenuhnya terdilusi juga tidak tersedia. Cuma ada harga tertinggi dan peringkatnya. Peringkatnya sendiri berada di peringkat 4.919 peringkat berdasarkan market cap. Harga tertingginya ini kemarin kalau nggak salah ini bug ya teman-temannya, belum diupdate lagi dari CoinMarketCap. Nah, kalau kita lihat di Twitter mereka, di sini nggak banyak yang berubah dari updatean terakhir mereka kemarin ya. Di video saya yang terakhir, ini masih sempat saya bahas terkait profil mereka di Twitter. Ada Dotzilla Paul, kemudian Sila Legends, Play to Earn NFT Game, Sila Force, Sila Swap, kemudian ada update CMC, Certic Security, ada websitenya juga dan Discord-nya di situ ya teman-temannya. Telegram-nya juga Dotzilla Portal ada di situ. Followers-nya sendiri tidak begitu meningkat ya teman-temannya. Masih sama, hampir sama dengan yang kemarin. Kalau nggak salah di sini followers-nya kemarin sempat mencapai 60 ribuan ya. Ini berkurang menjadi 59 ribu. Dengan tweet yang disematkan itu tweet bulan April kemarin. Ini masih tentang Dotzilla NFT giveaway. Tweet terakhirnya aja di sini bulan Agustus nih, nggak ada perkembangan terbaru lagi tentang Dotzilla Coin. Oh, sayang banget ya. Oh, 30 Juli ya ini. How high will BTC go on this next bull run? Nah, ini Nine Zeros nggak jelas juga ya teman-teman ya. Dia kembangin Dotzilla Coin, tapi kenapa yang di-mention itu terkait coin atau token yang lain? Coba kita lihat Twitter daripada Nine Zeros, followersnya 20 ribu. Tweet terakhir dari Nine Zeros ini terkait tanggal 3 Agustus kemarin. Hashtag to the moon, hashtag crypto is back, bullish season is here, hashtag Dotzilla 2 billions. Masih kurang jelas ya Nine Zeros ini tentang project mereka. Project dia ya. Setahu saya Nine Zeros ini dia kembangin Dotzilla itu sendirian. Makanya di Sila Fall itu dia cantumin di situ buat siapa saja yang ingin berpartisipasi menjadi developer untuk mengembangkan Dotzilla Coin ini. Saya juga sempat sudah entry di situ ya teman-teman ya. Itu totalnya kalau nggak salah di harga kemarin itu sekitar hampir 8 juta ya saya entry. Dan sekarang nyangkut banget. Ya salam. Dan untuk Telegram mereka sendiri di sini membernya juga makin berkurang ya teman-teman ya. Di sini hanya tersisa 27.748 member atau anggota. Kemarin itu kan sempat mencapai 40 ribu lebih ya membernya. Waktu Dotzilla naik-naiknya, waktu lagi viral-viralnya ya teman-teman ya. Ini saya baru masuk lagi nih di sini, baru ngelihat lagi. Masih cukup rame ya.
masih ada orang-orang yang optimis tentang Dotsila Coin ini. Kalau saya sih sudah pasrah banget ya teman-temannya dengan Dotsila Coin ini. Aset saya sudah tidak terjemput lagi di Dotsila Coin ini. Entah Dotsila Coin ini mau bertahan berapa lama, apakah 2-5 tahun ke depan, who knows. Tapi ya biarin aja lah ya, aset saya biarkan di wallet. Terserah mau jadi debu, mau jadi apa ya, terserah. Yang jelas itu salah satu, apa ya, bisa dibilang salah satu kekeliruan saya terhadap membeli, apa, dengan membeli sebuah token yang korban daripada FOMO. Enggak sih, saya kemarin nggak FOMO ya dengan Dotsila. Saya memang yakin banget dengan awal-awal project, pengembangan project daripada Dotsila Coin ini. Karena kenapa? Trust saya, itu kepercayaan saya terhadap Dotsila Coin maupun dengan developernya, Nine Zeros, itu bisa dibilang kurang lebih 90% ya kemarinnya. Karena kenapa? Saya melihat di Sortix Security, itu peringkat Dotsila Coin itu tinggi banget. Melihat daripada projectnya juga itu keren banget. Ada Sila Legend, Sila Force, Sila Dotsila Fall, dan lain-lain. Itu keren banget ya menurut saya. Tapi kenapa sampai sekarang mereka tidak kembangkan lagi atau tidak mengupdate lagi? Mungkin developernya Nancy Rose lagi berusaha mengembangkan projectnya ya, tapi ya nggak ada updatean begitu terkait masalah projectnya. Malah harganya naik 50% di confirm sama Coin Market Cap. Itu benar apa enggaknya nggak tahu juga. Saya juga belum mencoba untuk swap di PancakeSwap kayak gimana. Mungkin nanti saya akan coba swap ya dengan aset yang tersisa. Tapi saya butuh deposit dulu ya BNB Smart Chain, karena BNB Smart Chain saya di Trust Wallet itu udah habis. Itu aja informasi terbaru terupdate dari saya tentang perkembangan Dotsila Token atau Dotsila Coin. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah, ceritakan bagaimana pengalaman kalian tentang Dotsila Coin. Jangan lupa subscribe, keep the RP Diamond Hand. Salam cuan!